Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pantai Liap, tepatnya tanggal 10 Juli ya. Hari ini tanggal 10 Juli hari Sabtu, untuk melihat suasana di Laut Selatan di hari PPKM pada tanggal 10 Juli. Karena sejak tanggal kemarin 5 sampai tanggal 20 Juli ada PPKM. Yuk kita akan lihat suasana terkini seperti apa ya di saat laut sedang PPKM di Pantai Liap. Oke, kita langsung saja ke arah sebelah selatan ya. Dari pintu masuk, ini adalah pintu masuk dari sini. Baru sana Pasir Panjang, ini Pantai Liap. Terus dari sana itu arah yang ke pintu masuk ya. Oke, langsung saja kita let's go. Ini benar-benar sepi ya, karena lagi PPKM atau penutupan ya. Benar-benar sepi sekali. Semuanya tutup karena kegiatan PPKM. Ini tampak sepi. Lautnya sudah surut. Lautnya sudah surut, banyak yang cari kerang ternyata. Mulai pasar di sana. Ternyata airnya sudah surut ya ini. Sudah surut, nanti kita akan ekspor di sebelah sana ya. Oke, kita off dulu.